Bismillahirrahmanirrahim. Program satu hari, satu solusi. Bab 5, tingkatan 1, ungkapan algebra. Baik, kita baca soalan dan kita dikehendaki menulis ungkapan algebra ataupun senang kata ayat matematik lah. Okey, jadinya perkara pertama, kita baca dulu ayat pertama. Harga bagi sebuah kereta Toyota ialah, okey, Toyota ya anak-anak, kereta Toyota harganya ialah K. Tapi jangan tak habis baca, sambung baca. Lebih mahal daripada sebuah kereta Honda. Oh, sudah. Jadi, setiap kali baca ayat-ayat ni, nampak je titik tu, maknanya satu ayat. One sentence, you kena tulis ataupun keluarkan apa you faham. Berbanding you baca je sampai habis. Okay? So, Toyota. Tak apa, tulis kasar-kasar macam ni pun tak apa. Toyota. Nampak perkataan ialah bermaksud sama dengan, okey. Kalau lebih bermaksud tambahlah kan cikgu. Ya, yeah, pandai. Okey. So Toyota ialah K lebih mahal tambah daripada sebuah kereta Honda. Saya tulis Honda. Jangan kalut-kalut cari huruf aku nak pakai. Let lu tulis je dulu. Macam tu. Okey. Next. Kita baca seterusnya lah ya. Tulis ungkapan algebra bagi harga kereta Honda. Honda dia nak tahu. Jadinya kita pergilah dekat Honda ni. Kita salin dia. Honda. Dengan bayangan kalau dia kata ungkapan algebra ni maksud Honda. Honda, sorry. Sama dengan ada cerita dia. Cerita dia ni, ini ada rumus lah ni, ada formula. Ada matematik punya ayat. Okay. So, kita faham Honda yang dimahukan. Jika, dia ada bagi hint lah di situ. Jika harga kereta Toyota, Toyota tu harganya T. Jadi kita wakilkanlah Toyota harganya T. T. So sama dengan K tambah Honda. Tapi kita nak Honda je kan anak-anak. So diorang ni kena duduk together-together. Siapa diorang tu? Ni lah ni. T dengan K. Sebab Honda ni dia mesti jadi tajuk. Nampak tak cerita saya? Honda dia tajuk ni ada cerita dalam dia. Okay. Jadinya apa kita kena buat? Kita kena alihkan K tersebut. Alihkan ke mana? Alihlah ikut dengan T tu. Okey, makanya Honda sama dengan T tolak K. Sebab kalau you belajar algebra kat sekolah pun ada macam-macam cara. Ada yang pesan pindah-pindah boleh. Ada juga sebenarnya yang kita nak zero rise kan dia, nak kosongkan K dari sini, maknanya kita tolak K tambah K. Okay. Tolak K tambah K. Tolak K jugalah. That's why T tolak K. Okay. T tolak K. So jawapan kita T tolak K. Ada yang guna mazhab. Okay. T sama dengan K tambah Honda. Lepas tu dia kata, oh cikgu saya dah hafal dah. Ni kalau pindah dia jadi negatif. Apa boleh. Itu macam-macam cara lah eh. Nak memahamkan step-step masing-masing. Itu kaedah masing-masing. InsyaAllah yang penting awak faham apa itu algebra. Kita nak mencari sesuatu yang tersembunyi. Okay. Sekian saja untuk latihan kali ini. Semoga anda faham. Kalau tak faham, boleh revise balik. Sorry, maksud saya rewind balik. Ataupun boleh tanya cikgu-cikgu awak lah. Jangan malu bertanya. Kalau tanya orang yang salah pun nanti sesat jalan. Okay. Selamat berusaha dan selamat mengajar. Assalamualaikum.